Tapi kalaupun Mbak Anies bagian yang terlibat. Saya juga baru tahu kalau yang nyalek di kita itu anak Pak Panji. Ya sejauh ini gak masalah ya, artinya kan itu kan sesuatu yang terpisah ya. Tetapi kalaupun Mbak Anies bagian yang terlibat, ya kita nunggu keputusan hukum aja. Apa? Tidak ada permasalahan dari PKB sendiri, karena ini kan prosesnya masih berjalan. Sejauh ini enggak, artinya selama belum ada keputusan tetap, ya tetap. Tapi kecuali nanti udah ada keputusan, ya kita ikuti. Kita ikuti apa yang menjadi keputusan hukum ya. Tapi juga belum ada hubungan. Ya. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.